tadi sekali. Jadi perlu saya sampaikan, kalau korban ada, awalnya 3, kemudian ini barusan bertambah lagi 1, jadi 4 korban. Cuman yang 1 sudah pulang dari Puskesmas, sudah dilakukan penjahitan. Kemudian yang 2 sekarang posisi masih dilaporkan tadi ada di rumah sakit Balung. Kemudian yang 1 yang kepalanya kejatuhan genteng, itu posisi sekarang masih ada di Puskesmas Sabang. Terkait kerusakan, kalau kerusakan rumah yang ringan banyak, hampir rata gitu, kerusakan ringan. Cuman yang kerusakan tidak bisa ditempati ada 4 rumah sekarang tercatat di Dusun Latuwa ini. Sekarang kita masih melakukan pendataan.